induan-induan ini dari mana sih? Itu dari burung bakalan atau ombyokan atau gimana sih? Dulu itu pertama kali ini dikasih kak. Kayaknya itu hasil dari Borneo sama Medan, Mordan. Terus dibuat main ke lapangan itu banyak yang takut ya. Karakter Mordan kan gitu ya, nakutin. Habis itu juara, tak bikin ternak aja. Kayak prospek buat anak-anak itu. Cuman habis itu si bos belanja burung yang juara dari Solo itu kak, ekor hitam Blackfin, itu dikasih nama Pocur 10. Pocur 10. Pocur 10, oke. Terakhir itu juara di Pasundan. Izin saya sama si bos, bos ini kayaknya bagus buat ternakan, gimana kalau saya ternak? Berani izin gitu ke bos? Iya, bos diternak gitu ya? Iya berani. Enggak marah si bos seperti itu? Enggak, malah itu sama si bos disuruh carikan betina yang bagus. Oke. Gitu. Iya bos, saya itu mau fokus ke ternak gitu. Siap. Malah yang fokus sampean, bukan bosnya ya? Saya kan pegang dua cak sini cak, kena lebat sama kena murai. Oke, lanjut ya dari itu. Ringnya itu pakai ring CBI silver, sama yang ternakan sendiri itu DRT Pocur BF. Oke. Murai Batu Mania Nusantara. Saya masih berada di Sumenep di kandang ternak Pocur Bird Farm atau lengkapnya disebut DRT Pocur Bird Farm. Ringnya juga Pocur Bird Farm. Iya benar gak ini? Oke. DRT Pocur Farm. DRT Pocur Farm. Nah, kita akan ngobrol dengan perawat dari DRT Pocur Farm, Mas Wafa. Siap. Sehat Mas Wafa. Siap. Ngurusi ternak ini dari pagi sampai sore ya, atau bagaimana? Dari pagi sampai jam 10, habis itu sore jam 3 mulai lagi ke kandang. Ada berapa kandang ini? Ada 10 kandang. 10 kandang, isi semua? Satu belum isi. Oh gitu, jadi maksudnya di 10 kandang ini sudah berjodoh semua atau bagaimana? Yang ada yang masih jodohin. Dijodohkan. Mampu. Mampu itu tak angkat, dan kandang kosong itu tak kasih murai yang baru. Okay. Ada yang jodohin masih. Berapa lama ikut di DRT Pocur? Dari 10 tahun? Sudah. 11 tahun? 4 tahunan. 4 tahun. 4 tahunan. Dari mulai ternak lebet gitu. Oh, dari lebet warna? Ya. Terus kemudian ke murai? Ke murai. Kurang lebih itu murai
satu tahunan lebih. Satu tahun lebih ya. Dari Lobet ke Murai itu terus siapa yang ngajari mas? Kan pakannya pasti beda ya. Lobet pakannya milet, jagung. Kalau Murai kan jelas jangkrik gitu. Kalau yang ngajarin itu kebetulan di Sumenep ada. Lebih banyaknya itu saya sering ke Solo. Sana itu ya sering-sering tentang cara kondisikan yang buat masuk kandang, disiapin maksudnya. Terus cara penjodohannya itu, terus ngelolohnya itu juga. Banyak belajar dari Jawa. Oke, nah jelas beda ya dari Lobet ke Murai Batu. Masa-masa transisi, masa-masa belajar itu berapa bulan itu mas? Sambil ngerokok nggak apa-apa. Iya, saya itu awal mula belajar dari nol maksudnya ya, itu sampai 8 bulan baru sukses ya. Soalnya apa? Nggak mudah loh kena Murai beneran. Ternyata nggak mudah ya? Iya, suksesnya itu saya itu 8 bulan dari itu. Terus saya belajar keluar itu sambil sharing gini sampai sekarang ini tak lateni tak sabarin. Alhamdulillah sudah ada yang produk. Dari awal di awal ini ya Mas Udi belinya ini sudah jodohan atau sendiri-sendiri? Awalnya itu beli jodohan, nyampe 8 bulan itu diangkat sama saya karena belum ada yang produk. Tak lihat itu ada yang lemak, cuman kan saya belajar dari nol, jadi nol-nol itu nggak tahu apa-apa maksudnya. Cuman kasih makan, dilihat, ram, tapi nggak ngisi-ngisi. Habis itu diangkat sama saya, tak kasih tahu, tak kabarin teman, ini loh burung saya, wah itu ngelemak, itu diangkat timur dulu, dikondisikan, baru itu masukin lagi. Kurang lebih itu proses ngelemak itu ngilanginnya itu seminggu ya. Ngelemak itu yang bagaimana maksudnya? Ngelemak itu mungkin kelebihan pakan atau kurang jemur. Tampilannya di burung seperti apa? Tampilan di sini tuh dia itu putih. Kalau putih katanya itu udah parah. Tapi kalau masih bening-bening katanya itu masih cepatlah kondisikannya. Sama yang sini itu tempatnya melor ya. Itu ada juga kak. Itu warnanya putih atau apa waktu itu? Macam-macam kak. Ada yang putih, ada yang kuning, sampai ada yang keras loh kak. Berarti nggak cuma satu ya yang masalah itu? Iya. Nah ini menarik sekali. Kemudian Mas Fafa belajar ke teman-teman, sharing-sharing dengan teman-teman di Jawa, di Solo waktu itu ya. Langkah apa yang dilakukan untuk menghilangkan lemak itu? Pertama-tama saya angkat dulu itu induk, dicek semua jantan betina. Kalau indukan itu sama-sama ngelemak, saya tetap satuin itu burung enggak. Pakai kandang yang besar, pakai sangkar yang besar, terus saya jemur. Sangkar kotak? Macem, yang penting sendiri di burung. Bisa sendiri, kandang. Bisa sendiri, bisa berdua. Oke. Saya angkat, saya jemur, mandinya itu malam kalau burung lemak. Itu cepat, itu saya sharing sama orang Madura sendiri. Nah, jemurnya berapa lama itu, Mas? Tergantung dari burungnya. Kalau Murai saya pernah jemur sehari itu, setengah hari itu kuat kak. Cuman kan kasihan ya, nggak harus terlalu banter-banter, cuman sedikit demi sedikit. Tapi rutin. Iya. Tiap hari ya dilakukan. Oke. Setelah dijemur, misalnya berapa jam itu mas jemurnya? Kurang lebih itu satu jaman maksimal untuk saya sendiri ya, karena kan itu prosesnya itu tiap hari. Kalau ya mau nggak terlalu tiap hari,
kayak musim hujan gitu. Banter ya. Artinya itu apa ya? Kenceng lah. Dinginnya tuh kenceng. Ya. Oke. Nah, itu setelah dijemur 2 jam 3 jam. Kemudian burung diangin-anginkan seperti biasa atau bagaimana? Iya, hampir sama dengan rawatan jajuan. Cuman itu kan enggak terlalu fokus. Wah, ini diimbun. Enggak. Cuman keluar biasa pagi itu jemur, terus lihat burung itu, wah ini udah nggak kuat, kan beda-beda karakter burungnya, nggak kuat, diangkat, diangin-anginin, terus istirahat dulu. Ntar sore itu keluar lagi, nggak apa-apa. Nah, pada saat istirahat, burung di kerodong atau di ablak? Di kerodong. Kerodong ya? Jadi hampir sama seperti merawat gajoan, hampir ya? Hampir, cuman nggak sama. Oke. Setelah diistirahatkan, sorenya bagaimana mas? Sorenya itu kalau jam 3 itu sini masih panas, Cak. Jadi buat jaga-jaga ya, Cak, kan malamnya mandi. Itu angetin lagi, Cak. Baru dinginkan itu mandi. Malam maghrib itu mandi. Mandinya di karamba atau dicepuk atau disemprot waktu itu? Kalau dari kandang itu kebanyakan dia itu mesti diajarin, Cak. Susah kalau untuk masukin keramba langsung mandi. Jadi kat. Mas. Kalau kalau masalah yang dari kandang itu harus diajari mandinya di karamba. Oke. 3, 2, 1. Kalau dari kandang itu kebanyakan susah yang mau mandi langsung ke